Ini bisa teman-teman lihat, ini sementara saya pecah batang 4. Pecahannya saya cuma segini saja, nggak sampai atas ini banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai terus semua, ketemu lagi di channel saya, channel Mardika Ardiwandara, channelnya para bonsai pemula untuk sharing dan belajar bersama. Dan tak lupa juga saya doakan selalu, semoga kawan-kawan semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan semua segala urusan. Baik Pak, pada kesempatan sore kali ini saya akan sharing dan berbagi pengalaman saya dari pemula. Dan hari ini saya akan sharing mengenai program pecah batang bahan bonsai CNC Pak ya. Ini bahan bonsai saya, ini adalah CNC yang kecut ya Pak ya. Ini dari hasil cangkok saya, ini sudah sebulan lebih cangkok saya. Terus ini makanya nanti saya akan program dan lihat akarnya, program pecah batang Pak ya. Ini sudah mulai subur Pak ya, makanya saya berani untuk program pecah batang. Oke Pak, tak lama-lama lagi kita langsung eksekusi Pak ya, dan kita cek akarnya ini. Nah ini Pak ya, akarnya sudah banyak, ini umur 1 bulan lebih dari turun cangkok Pak ya. Bisa teman-teman lihat untuk akarnya sudah lebat. Nah nanti kita akan seleksi akar, terus kita akan
Ini Pak, kondisi setelah kita pecah batang Pak ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini sementara saya pecah batang 4 Pak ya. Dan pecahannya saya cuma segini saja, nggak sampai atas ini Pak ya. Ini Pak, kondisi lumayan akarnya. Baik Pak, kita langsung penanamannya Pak, proses penanamannya. Ini Pak ya, kita kurangi juga ini daun-daunnya untuk mengurangi stres tadi, soalnya akarnya kita agak oprek dan potong Pak ya. Ini sudah selesai Pak. Nah, ini nanti kita taruh di tempat teduh dulu Pak ya, biar aman, biar enggak stres drop untuk tanamannya. Nanti baru kita akan proses lanjut ya Pak ya, maksudnya kalau sudah subur mungkin 2 bulan 3 bulan kita cek akarnya, terus kita program lagi Pak ya. Cah. Baik Pak, cukup sekian untuk video kali ini ya Pak ya, video sharing saya bagi pengalaman saya mengenai program pecah batang bonsai CNC saya dari Bandung. Sementara ini saya program pecah 4 dulu. Kita lihat kesuburannya nanti mungkin 2 bulan 3 bulan kita cek akarnya lagi dan proses untuk pecah selanjutnya Pak. Baik Pak, semoga video singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Saya hanya sharing kegiatan saya sebagai pebonsai pemula, semoga bermanfaat. Jangan lupa Pak ya, terus dukung channel saya dengan cara like, comment, share dan subscribe ya Pak ya. Channel saya ini bisa terus berkembang dan saya sharing-sharing lagi Pak ya mengenai dunia perbonsaian. Baik Pak, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.